Rahim kala Musanib Rahimahullahu ta'ala Wa adamu naf'afi Allah Fi daraini amin Sifatuhu Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Wa qala Abu al-Hasani Rahimahullah Berkata oleh Abu Hasan Al-Bushanji Rahimahullah At-tawhidu Al Tawhid itu adalah Antak lama engkau mengetahui anna ghayra musabbabin lizawati bahwasanya Allah taala tidak diserupakan bagi zat-zat ya ya bahwasanya Allah taala ya tidak diserupakan bagi zat-zat artinya zat-zat tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada yang menyerupai zat Allah maha suci Allah dari yang demikian Jadi jangan diserupakan. Apa aja yang serupa dengan Allah enggak ada. Allah bersemayam di atas aras enggak ada, enggak. Allah bertempat enggak ada. Iya. Wala ya. wala manfi dan tidak dinafikan sifatnya. Akhbarana Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah taala telah memberitakan kepada kami oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala qala ia berkata sami itu aku telah mendengar Muhammad bin Muhammadin bin golibin aku mendengar Muhammad bin Muhammad bin Ghalib qala berkata ia sami itu aku telah mendengar Abu Nasrin Ahmad bin Sa'idin Ahmad bin Sa'id Al Asfanjani Yakulu ia berkata Kaulah Husain ibn Mansur berkata Husain bin Mansur Al Zimil kullal hadasa li annal qidama lahu mulazamakan olehmu akan semua yang yang baru jangan yang kidam kenapa li annal qidama lahu karena kidam itu baginya milik Allah Subhanahu Wa Taala Ya, yeah. ini seperti apa eh, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kalau yang baru silakan, tapi kalau kidam jangan. Sifat-sifat Allah yang kidam jangan. Kalau yang selain itu silakan bisa. Ya, yeah. jadi alam semesta ini, ini saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Saling bergantungan enggak ada yang keterlepasan. Itulah sifat manusia. Tapi kalau Allah tidak ada saling bergantungan Ini tauhid namanya ini. Iya, tauhid. Ya, jangan yang kidam. Kenapa? Li'an al-kidam lahu. Ya, ini paham ini. Ini susah nih bacanya nih. Apa maksudnya nih? Karena kidam itu milik Allah. Ya, enggak <tuh>. ada bisa untuk menyerupakannya. Ya, kalau manusia itu saling bergantungan, Pak. Kita nggak bisa hidup, ya kita nggak bisa hidup nih tanpa ada yang lain. Semuanya Allah, semuanya rangkaian Allah. Allah ciptakan kita saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Kita kalau nggak ada bapak ibu kita, ini kan Allah ciptakan bapak ibu kita untuk apa? Allah jagain. Kita lewat siapa? Lewat emak bapak kita itu gerakan Allah. Jauh kalau nggak ada emak bapak kita kita keluar prot, bapak nggak ada yang jagain, dijamin aja hidup nggak kira-kira. Mati, Hah? itu saling berkaitan kita. Ayah, Allah yang kasih perantara. Ah, Allah nggak begitu, nggak bisa Allah begitu, nggak bisa. Enggak ada saling bergantungan Allah dengan yang lain, enggak ada. Kalau kita iya. ini maksud tauhidnya di sini nih. Ya, al-zimil kullal hadasa li anal kidama lahu. Iya. Selalu kan oleh mulazamakan oleh akan yang uh, seluruhnya yang baru, jangan yang kidam. Ini ada makna yang tersimpan nih. lalu kidam iya. Lianna al-qidama lahu karena kidam itu milik Allah, yang kidam milik Allah. Fallazi ini, ini contohnya, fallazi bil jismi ya, fallazi bil jismi zuhuruhu fal aradu yulzimuhu. Maka yang dengan jisim dengan badan itu tampak jelasnya. Ya. Yeah. Jadi dengan badan kan jelas. Fal aradu yulzimuhu maka arad arad ini ya dia itu sesuatu yang maujud yang butuh pada wujudnya kepada satu tempat yang dimana dia butuh kepada tempat seperti dicontohkan adalah warna yang butuh kepada tempat ya yang butuh wujudnya itu pada satu ya wujud kepada suatu jisim yang menempati dia kepadanya ha Warna itu butuh tempat. Handphone ini ya hitam dari jauh ya, hitam ini ya, ininya coklat, ini coklat butuh tempat. Iya, ini namanya alat nih, namanya alat dia butuh tempat. Yulzi yang melazimkan akan yang selalu kan begitu. Jadi, ber, saling berkan, ber, ini namanya saling bergantungan antara warna dengan tempat ini. <laughs> nah, kalau Allah enggak kayak begini, ini uh, makna tauhidnya di sini sifatnya Allah. Allah enggak kayak begini, gitu. ini warna berlaziman sama tempatnya, masya Allah. Ini ulama sampai mikir begini nih, kita nggak sampai begini. Iya, yeah. jangan mikir begini, bacanya susah ini. <laughs> iya, yeah, Allah nggak bertempat, Allah nggak kayak begini, nggak ya Allah nggak Allah bertempat. Iya, yeah. jadi jangan dikatakan hmm. Allah di atas, di bawah, di samping, jangan. Yeah. laisa bimakan Allah tidak bertempat wallazi bil adati ijtimauhu faquwaha tumsikuhu dan yang dengan adat adat alat ya pekakas ya itu tempat itu berkumpulnya maka kekuatannya ya, itu menahan akan dia ya maka kekuatannya menahan akan dia Ini suatu alat, ya, ada tempat itu akan bisa menahan dia. yu'allifuhu Dan yang dibentuk oleh waktu, maka waktu akan memisahkannya. ya. Yang dibentuk oleh waktu, maka waktu akan memisahkannya. Kata kita tinggal tunggu waktu. Ntar inti juga jadi pemimpin. Nanti tunggu waktu pula inti juga akan rungkad, <tid> mati. Eh, <tid> 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 tuh selain Allah begitu, tapi ke Allah nggak begitu. Kalau Allah nggak begitu, itu namanya tadi al zimil kula hadis. Waladhi gairuhu fa daruratu. Tamas suhu dan yang ya, ditegakkan oleh yang lain maka darurat akan menyentuhnya. Ditegakkan oleh yang lain maka darurat akan menyentuhnya. Kita bisa berdiri oleh yang lain siap-siap ketika dia mati kita bakal susah. Makanya kita berpegang jangan nama orang. berpegang sama Allah. Ya, berpegang sama sama Allah. Berpegang sama Allah. Berpegang sama Allah jangan sama yang lain. Jangan sama manusia. Berpegang sama Allah. Ini orang duitnya banyak nih, boleh nih kita rekrut. Ya. Kalau dia umpama non muslim ya jangan. Beda paham sama kita, jangan duitnya boleh. boleh. Kalau orang non-muslim, jangan. Saya pernah ada orang di sini mau bantu, tapi banyak ngatur. Kata saya, mohon maaf. Kalau ngatur-ngatur, saya nggak bisa. Saya kalau ngatur-ngatur, nggak -ngatur, bisa. Saya kalau ngatur-ngatur, nggak bisa. Mohon maaf yang ngatur, yang ngatur insinyurnya banyak, kira-kira jadi apa kagak pak? kagak jadi yang satu tarik benang ke kanan, yang satu tarik benang ke kiri, ini kapan jadinya bangunan? tukang bingung, bingung. <Nik> kayak umpama satu rektor ya, rektornya dari NU dia pilih anak buahnya NU NU orang-orang NU wajar nggak wajar supaya apa biar kereta tuh bisa jalan kereta biar busnya bisa jalan biar biar universitasnya bisa jalan lah kalau beda paham mereka tuh bisa jalan dan kita wajarkan itu rektornya orang muhammadiyah anak buahnya diangkat dari muhammadiyah wajar nggak wajar juga sama kita hormatin itu dan kita benci wah nepotisme emang mesti begitu biar apa biar bisa jalan jadi kita mau maklumi aja itu makanya kita biar apa biar cerdas cerdasin rai itu apa-apa. bagaimana supaya kita jadi pemimpin Nah begitu ya jangan kita celah-celah orang gitu dan artinya apa pula? Ya, kalau kita ingin membuat sesuatu biar jalan ya. Ya, pilih orang yang sesuai sama kita, yang sejalan begitu. Nah, itu ilmu, Pak, itu. Kalau beda-beda ya, -beda, berantem lah berantem mulu. Kagak jalan-jalan. Nah, jadi siap tuh kalau kita diri sama orang lain siap ya. Siap darurat kita. Nah, makin pegangannya adalah au al Allah. Wal wahmu yazfaru bihi fat yartaki ilaihi. Dan yang sangka-sangka yang ia dapat uh, memperoleh dengan sangka-sangka maka gambaran akan naik kepadanya. Ya. Jadi orang kalau sangka-sangka itu gambaran, gambar ini, gambar itu, kebayang-bayang ini. Sangka-sangka, oh mungkin begini, oh mungkin oh begini, sangka-sangka. Jadi akan selalu, oh kita pegangnya sangka-sangka tuh, ya ini sangka-sangka tergambar sama kita. Su'uzon khusnuzon, ya. begitu su'uzon. Waman awahu ma'alun adrakahu aina. Siapa yang ditempatkan oleh satu tempat, maka dia akan mendapati di mana. Iya, iya. Siapa yang ditempati oleh satu tempat maka dia akan mendapati di mana Kita ini mesti perlu tempat, pasti kita akan pikir kita di mana ya. Di mana kita nih? Ya, di mana? Ya. Yeah. Dulu orang cari tempat itu ya yeah eh, lihat tetangga ya. lihat rumah lihat tetangga tapi kalau sekarang tetangga iya lihat ya kok lihat kosong tempat ini ya. Ini di, di mana aja yang kosong yang murah udah beli apalagi di Jakarta masya Allah masya Allah Allahu Akbar Wa man kana lahu jinsun talabahu mukayyifun Siapa yang ada ya siapa yang mempunyai jenis siapa yang ada baginya jenis ya, siapa yang mempunyai jenis maka dia akan dituntut oleh ya bagaimana 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 Innahu subhanahu wa ta'ala misal